Tim India 2 memimpin klasemen sementara Olimpiade Catur seusai menghantam Swiss 4-0 pada babak ketiga. Kita akan melihat kemenangan Nihal Sarin atas wakil Swiss Grandmaster Sebastian Bogner. Sebagai putih, Nihal Sarin membuka D4 direspon dengan pengembangan kuda C4, E6. Kuda berkembang dan D5 gambit menteri. Tapi Nihal Sarin mendorong pion G3 memasuki Catalan opening. Gajah E7 dan Fianceto. Rokade menteri D3. Kuda D7. Rokade pion B6 dan pion ditukar. Pion makan kuda C3. Gajah Fianceto. Gajah F4 dan kuda menekan gajah. Nihal Sarin membiarkan benteng D1. Kuda makan gajah, pion makan. Ini membuka file G dan Nihal Sarin akan memusatkan kekuatan serangannya di sana. Sebastian Bogner pada posisi ini menggeser benteng ke petak E8, lalu kuda E5 dan kuda F6, pion E3, pion C6, raja H1, gajah D6 dan gajah F3. Setelahnya pion C5 dan benteng di G1. Mulai menekan posisi lawan. Menteri E7. Kuda G4. Sebastian Bogner menukar kuda, tapi setelah benteng makan kuda, ini justru membantu Nihal Sarin menggandakan benteng. Selanjutnya benteng D8 dan benteng G1 memaksa G6, lalu gajah makan pion dan gajah makan kuda makan gajah. Serangan pada menteri. Menteri E6, benteng G5 dan benteng tidak bisa diserang pion karena benteng makan pion skak. Pion makan, benteng makan, menteri akan hilang. Karena itu, pion makan pion dan E4 mengorbankan pion. Tapi jika diambil, dibalas menteri makan menteri, benteng makan dan forking, Nihal Sarin akan menang perwira. Jadi Sebastian Bogner memilih pion F5, lalu pion dipertahankan, dan kita sampai pada langkah 25, di mana Sebastian Bogner blunder dengan menggeser benteng. Nihal Sarin segera mengambil pion, serangan pada menteri dan mengorbankan kuda. Sebastian Bogner mengambil kuda, tapi pion makan pion, serangan pada menteri dan Bogner menyerah karena setelah menteri menyelamatkan diri, pion makan pion double skak. Raja H8 dan menteri akan makan pion skak. Menteri menutup skak, tapi benteng skak memaksa raja makan pion. Kemudian menteri skak. Menteri menutup skak. Benteng G5 serangan pada menteri. Dan jika menteri makan menteri, benteng akan ke H5 dan skak mati.